Tim kesenian SMAN 1 Terusan Nunyai Lampung tengah berhasil meraih prestasi gemilang di Andong International Mask Dance Festival yang berlangsung dari 28 September hingga 6 Oktober 2024. Tim ini memenangkan Gold Press untuk kategori kelompok dengan tarian Sang Bumi Ruai Jurai, sementara penghargaan Silver dan Bronze Press diraih oleh beberapa penampil dalam kategori individual. Kepala Sekolah SMAN 1 Terusan Nunyai, Dr. Randa Ratnawati, Magister Pendidikan, yang turut hadir di lokasi, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ia menekankan bahwa kesuksesan tim tidak lepas dari kerjasama dan usaha seluruh anggota. Penampilan tari yang syarat akan kearifan lokal Lampung memukau juri dan penonton internasional di panggung utama festival. Selain tari kelompok, 5 tarian lain yang tampil di panggung 2 festival juga berhasil meraih penghargaan Silver Prize, Bronze Prize, serta beberapa special award. Tim kesenian ini juga berperan dalam diplomasi budaya untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia, khususnya Lampung Tengah, di kancah internasional. Jurnalis TV Desa Christian Saputro melaporkan dari Korea Selatan.